Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sutisna Channel, dimanapun berada kali ini saya mantau pembudidaya, yaitu tomat Bapak Yus. Persiapan untuk disemprot yaitu pertama gandasil buah atau gandasil B, perangsang buah. Yang selanjutnya itu adalah gandasil D untuk daun. Yang selanjutnya yaitu adalah ditan. Kami pakai yang ukuran besar. Selanjutnya yaitu adalah antrakol untuk hama. Dan selanjutnya kami pakai juga yaitu sangit seukuran satu tutup. Dan kami takar ke dalam ukuran ember 25 liter. Semuanya itu adalah disatukan. Inilah bukti nyata jiwa semangat muda untuk membangun dengan berbudidaya tomat. Semoga channel ini terus menginspirasi para jiwa-jiwa muda, sebab pertanian adalah sumber daya manusia yang dimana Allah memberikan kesuburan di tanah Indonesia tercinta ini, kata Bang Kusplus almarhum. Tanah Indonesia ditanami tongkat pun menjadi berbuah. Dengan hadirnya para petani muda, kita dorong, kita support untuk terus berbudidaya pangan yang sebanyak-banyaknya. Likes dan komen, subscribe, semoga channel ini terus berkembang dan terus menginspirasi semangat jiwa-jiwa muda. Inilah tanaman yang mursa, lanjaran yang kami gunakan ketiga kali penanaman, yang tadinya ditanami mentimun lagi, dan selanjutnya ditanami dengan tomat. Alhamdulillah, lihat buahnya udah mulai dan bunganya pun sudah banyak sekali, yang berumuran baru 32 hari ini. Kelihatannya tanamannya juga seger-seger dengan menggunakan mursa, supaya tidak kewalahan membersihkan gulma-gulma yang ada di bawah pohon tomat. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua yang sedang melihat video ini semuanya diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam berbudidaya, baik palai wijo ataupun yang lainnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tak lupa pula kami kritik dan saran, komen di bawah, share kalau bermanfaat. Sutisna Channel
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.